You go in camp with our morals, with our heart in your head, your right, in my head, you are bad. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Asatu Hawal ya. Jadi di video kali ini aku pengen nge-unboxing sebuah produk yang juga lagi nge-hits banget di TikTok. Maybe sekarang udah gak tahu gak hits lagi atau gimana, pokoknya dia pernah hits di TikTok. Dan ya, yeah, jadi ini dia produknya guys. Ini dia produknya. Aku beli produk ini tuh di perfectbeauty.id. Aku belinya di Lazada. Sekarang gak tahu kenapa aku lagi suka banget sama... Saya aku lagi suka banget belanja di Lazada, I don't know why. Dan ya, yeah, Perfect Beauty ini tuh keren banget sih. Kayak hari ini aku pesan, terus mereka langsung kirim. Tapi emang di pengirimannya aja yang lama, karena mungkin karena efek corona ya. So ya, yeah, jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga turn on notification-nya. And yes, let's get start the video. Oke okay, guys, jadi menurut aku ini pengemasannya safety banget karena ini tuh cairan. Dan ya, langsung aja kita buka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi isinya kayak gini, oh ya, dia masih di bubble wrap-in lagi. Jadi udah dikasih box terus di bubble wrap lagi. How good is that? Oke, jadi ini dia produknya, kita buka aja. Kalian penasaran ya, tapi kayaknya kalian bakal tahu dari judulnya. Itu yang pertama Kojisan, kalian juga pasti tahu aku juga udah pernah beli Kojisan ini. Dan emang baunya tuh harum banget, cuma di aku belum terlalu ada hasilnya, belum kayak langsung putih gitu hasilnya. But aku gak tahu setelah dipakai rutin itu gimana, bentukannya kayak gini. Ya, kalian udah tau pastinya. Terus next, ini dia highlight of the video. Jadi ini tuh toner dari Hatomugi. Oh my god, ini tuh gede banget, segede kepala aku. Bayangin dong, ini tuh 500 ml. Segede ini. Dan ini aku dikasih juga apa sih, kayak refill spray, refillnya gitu. Dan semenjak dia viral di TikTok itu, harganya yang awalnya cuma 80 ribuan sampai 100 ribuan tuh jadi 130, jadi 150 ribu. Dan alhamdulillahnya aku ketemu dengan harga 99 ribu. Nanti aku bakal taruh linknya di description box, jadi teman-teman bisa langsung lihat. Dan kalaupun produk ini udah sold out, teman-teman bisa langsung masukin aja ke wishlist, karena si Perfect Beauty ini tuh restocknya tuh cepet banget. Nah, oh ya, aku di sini gak di endorse apa-apa, jadi jangan khawatir. This is my honest review dan ini jujur banget. Terus karena ini produk Jepang, jadi di belakangnya itu udah ada langsung kayak translate produknya gitu. Katanya sih ini bagus banget, tapi aku juga belum pernah coba. Dan ya, yeah, hope I like it. Dan nanti kalau misalnya emang ini tuh benar-benar bagus, benar-benar mengelembabkan wajah, terus kalau misalnya benar-benar bisa ngilangin bekas jerawat, aku bakal kasih reviewnya terpisah lagi. Cuma dan menurut aku untuk 100 ribu ini tuh worth it banget, karena isinya banyak banget dan kalian bisa pakai lama banget. Apalagi ini juga bisa dipakai di badan. So ya, yeah, jadi langsung cek aja, kalian bisa cek nanti linknya di description box. Oke, okay? Dan harganya ini menurut aku yang paling murah. Tapi aku gak tahu karena harga aslinya itu cuma 85 sampai 88 ribu gitu. Tapi aku dapet ini dengan harga 99 ribu, itu udah wow banget. So ya, yeah, itu dulu untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and turn on notification. Dan see you next video. Goodbye.